Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung Ngerong, puncak usum halodo di Jawa Barat bakal pungkas dina bulan September nu bakal datang. Sajroning kitu, sajumlah wewengkon di Jawa Barat di Rong bakal katarajang usum halodo ekstrem, tapi kaleuwih 360 poe. Puncak usum halodo anu karandapan di wewengkon Jawa Barat di Rong ku Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandung bakal karandapan di bulan Agustus tepi ka September 2018 nu bakal datang. Saestuna eta hal teh mangrupa usum halodo anu normal tur henteu ka pangaruhan ku fenomena alam dina hambalan lokal, regional tepi ka global. Sajroning kitu dina usum halodo taun ieu, sawatara wewengkon di Jawa Barat di Rong bakal ngahgar anu kawilang ekstrem salila kurang rewih 60 poe. Eta sababaraha lalawak teh ngawengku Bekasi Tengah, Karawang Tengah, Indramayu Kidul, Majalengka, Sumedang Tengah, Bandung Wetan, Sukabumi Kidul, jeung Cianjur Kidul. Untuk sejauh ini prediksi BMKG terhadap musim kemarau 2019 memperlihatkan hasil kemarau yang normal, artinya tidak ada gangguan iklim dari skala lokal, regional maupun global, sehingga puncak musim kemarau diprediksi untuk Jawa Barat pada umumnya akan berakhir pada Agustus sampai dengan September. Lian tieta, pihak BMKGG ngageing masyarakat sangkan ngajaga kaayaan fisik salila usum halodo. Pangnakitu dina usum halodo ayeuna, hawa bisa barobah drastis, nyaeta tina tiis dina wanci peuting tur tajanari, ari pabeberang panas mentrang. Yuana Kurniawan, Bandung TV.